Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran Fiqih Fathul Qarib kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma na futuhal arifin wa waffiqna tawfiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa ma'ahum wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk video kali ini kita masih membahas yaitu fi faraidil ghusli wa sunanihi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fardu-fardunya mandi ya, yang ada tiga itu. Nah, sekarang kita lanjut ke sunah-sunahnya. Baik, kita langsung saja. Namun sebelum dimulai seperti biasa kita bersolawat terlebih dahulu. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Amin wahyillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya mandi. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya. Ay yakni al-ghuslu mandi. Dan sunnah-sunnahnya mandi. Khamsatu asya'a, lima perkara. Khamsatu asya'a, lima perkara. Yang pertama, at-tasmiyatu. At-tasmiyatu, membaca basmalah. At-tasmiyatu, membaca basmalah. Wal-wudu'u, dan wudu. Nah, ini yang kedua. Wal-wudu'u, dan wudu. Kamilan secara sempurna. Qoblahu, sebelum. Sebelum mandi. Wal-wudu'u, dan wudu. Kamilan secara sempurna. Qoblahu, sebelum mandi. Wayanwi, dan berniat. Bihi dengannya, wayanwi, dan berniat bihi dengannya, al-mughtasilu, orang yang mandi. Al-mughtasilu, orang yang mandi, sunnatal ghusli, kesunahan mandi. Kesunahan mandi, intajarrodat jikalau sepi. Intajarrodat jikalau sepi, janabatuhu, janabahnya yang mandi. Anil hadathi, dari hadas. Al-asghari, yang kecil. Anil hadasi, dari hadas. Al-asghari, yang kecil. Wa illa, dan jikalau tidak. Wa illa, dan jikalau tidak. Nawa, maka niat. Bihi, dengannya. Dengan wudu tadi. Al-asghara, menghilangkan hadas yang kecil. Al-asghara, hadas kecil. Oke. Jadi sunnahnya mandi itu ada lima ya. Yang pertama, membaca basmalah. Membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, al-wudu. Wudu, kamilan secara sempurna. Qoblahu, sebelum mandi. Dari sebelum mandi, wudu dulu. Sama seperti wudu untuk membuang hadas kecil. Nah, nanti niatnya itu yaitu untuk kesunahan mandi. Itu kalau dia janabahnya itu sepi dari hadas kecil ya. Tapi kalau dia memiliki hadas kecil ketika janabahnya, maka ya kan, wa illa, dan jikalau tidak. Jikalau tidak itu maksudnya jikalau dia memiliki hadas kecil ketika janabahnya, maka wudunya itu diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan. Wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan. Alama, kepada sesuatu. Kepada sesuatu. Wasolat, yang sampai. Wasolat, yang sampai ilaihi, kepadanya. Wasolat, yang sampai ilaihi, kepadanya. Minal jasadi, dari badan. Dari jasad. Lalu menjalankan ya, di tangan ya, menggosokkan tangan ke badan. Yang sesampainya tangan sampai mana itu digosokkan sebisanya. Wa yu'abbaru, dan diibaratkan
atau diketahui an hadzal imran dari imror ini, melewatkan tangan ini, bidalki dengan dalek, ya, disebut juga dengan dalek, menggosokkan, ya. Jadi menggosokkan tangan ke seluruh badan yang tercapai oleh tangan. Wal mualatu, dan terus menerus. Wal mualatu, dan terus menerus. Segera, ya, jangan terentaran, terus menerus. Jangan setengah-setengah. Wasabako, dan telah lewat maknaha. Maknaha, maknanya mualah fil wudu'i, di dalam bab wudu. Jadi yang pertama tadi basmalah, ya, baca bismillah. Yang kedua wudu, ya, wudu secara sempurna sebelum mandi. Yang ketiga yaitu menggosokkan tangan ke seluruh badan yang bisa dicapai. Kemudian yang keempat itu mualah terus menerus. Wataqdimul yumna, dan ini yang kelima. Wataqdimul yumna, dan mendahulukan bagian kanan. Dan mendahulukan bagian kanan min syiqqaihi, dari kedua belah sisi badan, ya, kedua belah bagian badan, yakni kanan dan kiri, kan, misal kalau dibagi ada kanan ada kiri. Nah, itu didahulukan kanan dari kedua belah bagian, alal yusra, atas bagian kiri. Jadi dahulukan kanan dibanding yang kiri. Wa baqiya, dan masih tersisa min sunanil ghusli, dari sunahan kesunahan mandi, umurun, perkara-perkara, mazkurun, yang mazkuratun, yang disebutkan fil mabsutati, di kitab-kitab yang lebih luas. Fil mabsutati, di kitab-kitab yang lebih luas, minha, sebagian darinya, yaitu at-taslisu, taslis, ya, dilakukan secara 3 kali. Wa takhlilu syari, dan menyela-nyelai rambut. Dan di kitab-kitab lain itu masih dijelaskan kesunahan-sunahan mandi, ya, banyak sekali. Dan diantaranya adalah taslis, dilakukan secara 3 kali, dan juga takhlilu syar, yaitu menyela-nyelai rambut. Itulah tadi, ya, sunahan-sunahan mandi. Semoga berkah. Saya ucapkan syukron. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.